dalam rangka upaya percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Paser, Kapolres Paser AKBP Murwoto SHSIK memprakarsai pencanangan gerakan wajib masker di wilayah Pasar Induk Senaken, Kabupaten Paser, Rabu 22 April 2020. Wakil Bupati Paser Haji Kaharudin hadir mewakili Bupati Paser untuk membuka gerakan wilayah wajib masker tersebut pada apel gabungan yang diikuti oleh anggota Polres Paser, Kodim 0904, Yayasan iCare Paser, PGRI Cabang Paser, BSMI Satpol PP, BPBD dan Puskesmas Tanah Grogot dengan jumlah 100 pasukan. Salah satunya adalah maskerisasi. Ini terbukti sudah dilaksanakan di beberapa. Sebagai tahap awal, lebih kurang 5.000 masker dibagikan kepada pedagang dan para pengunjung pusat perbelanjaan di Tanah Grogot tersebut dengan harapan mampu menjadi contoh dan langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah kondisi Kabupaten Paser dengan status 2 pasien yang telah dinyatakan positif. Menurut AKBP Murwoto, langkah ini adalah bentuk ikhtiar mengingat intensitas dan interaksi pengunjung pasar induk Senaken sangat berpotensi menyebarkan virus corona tersebut. Oke, saat ini kan terus masih ada terus dan cenderung bertambah PDB-nya. Kita mengharap dengan gerakan-gerakan sosial ini, gerakan yang sifatnya nantinya masif, jadi seluruhnya Kabupaten Paser ini wajib masker atau maskerisasi untuk mencegah loncatan ataupun penyebaran virus yang kita tidak tahu. Ya, tidak tahu siapa yang akan tertular atau siapa yang akan menulari. Ya kan? Jadi pasar ini 1x24 jam itu ada kegiatan terus masyarakat, baik pedagang, kemudian pula supplier dan lain-lain termasuk pembeli. Ini sangat rentan sekali. Bahkan selain interaksinya itu bukan hanya sekedar jaga jarak, kadang-kadang lupa. Nah, ini sanksinya sanksi sosial. Jadi seperti saat di perbatasan itu kan kalau dicek nggak bawa masker suruh kembali. Nah, sama di sini begitu. Jadi kemarin kita sebelum melakukan kegiatan ini kita rapat dengan pengurus pasar, dengan pengurus kesehatan, dengan BPBD, dengan seluruh yang terkait, stakeholder, untuk sama-sama menyepakati hal ini. Dan kita ini sekali lagi ikhtiar biar kita terhindar dari penyebaran atau serang dari orang lain.